Adrien Rabiot mengatakan Lionel Messi raih Ballon d'Or 2023 ini persaingan Kylian Mbappe dan Erling Haaland. Gelandang Juventus Adrien Rabiot memiliki dua jagoan yang dia usung menjadi peraih penghargaan Ballon d'Or 2023. Menurutnya, bukan Lionel Messi yang bakal memenangkan penghargaan tersebut. Rabiot mempunyai dua jagoan di Ballon d'Or 2023. Mereka merupakan Kylian Mbappe dan striker tajam Liga Inggris pada musim lalu berhasil mempersembahkan treble winner untuk Manchester City, Erling Haaland. Saya dengar Messi akan memenangkannya, tapi menurut saya Mbappe dan Haaland akan bersaing. Memilih salah satu memang rumit, tergantung sudut pandang Anda. Tidak semua orang akan setuju dengan saya, tapi saya pikir itu akan menjadi salah satu dari keduanya. Sebenarnya Messi masih menjadi kandidat kuat untuk meraih Ballon d'Or 2023. Meskipun menjalani musim buruk bersama PSG, La Pulga berhasil membawa Argentina juara Piala Dunia 2022. Sedangkan lesakan 29 gol Mbappe turut mengantarkan PSG meraih gelar Liga 1. Dia juga mencetak hat-trick di Piala Dunia, sesuatu yang jarang terjadi. Sementara Erling Haaland menciptakan sejumlah rekor bersama City, termasuk 52 gol yang dilesakannya pada musim lalu. Haaland pun membantu City meraih treble. Why do I try? 'Cause now I'm feeling like a fool again, thinking I can fool myself by telling me lies when there's so many things. Peringatan buat tim Premier League, Man City suka telat panas. Tim-tim Premier League diwanti-wanti agar jangan senang dulu dengan kekalahan beruntun Manchester City, sebab City dinilai memang punya start lambat sebelum ngegas di masa krusial. Usai memulai liga dengan 6 kemenangan, City kalah di 2 pertandingan terakhir. Pasukan Pep Guardiola itu tumbang di tangan Wolverhampton Wanderers dengan Arsenal. Kalah beruntun di liga jadi sesuatu yang cukup langka buat City. Terakhir mereka kalah beruntun di Liga Primer pada Desember 2018. Pundit Sky Sports Paul Merson menilai kekalahan beruntun City memang membuat persaingan di Liga Primer jadi seru. Namun City juga disebut punya kemampuan untuk merangkai kemenangan panjang. Mereka kehilangan Rodri dan Kevin De Bruyne. Grealish, salah satu pemain terbaik mereka musim lalu, jadi cadangan dan tidak main. Jadi saya memang tidak mengharapkan mereka akan membombardir gawang Arsenal. Tapi orang-orang terlena karena Man City memang suka telat panas. Jangan salah. Memang seru karena mereka baru saja kalah lagi. Tapi mereka adalah satu-satunya tim di liga yang bisa menang 13 hingga 14 laga beruntun ketika lewat Natal. Kalian lihat skuad mereka dan itu jauh lebih besar daripada yang lain. Tim manapun yang finish di atas Man City musim ini akan jadi juara. Tidak mungkin 2 atau 3 tim yang akan finish di atas mereka. Mereka akan selalu seperti ini. Tanpa Rodri, mereka baru saja menang treble, sesuatu yang hampir mustahil. Dan Anda kembali dan saat ini belum nyetel, tapi akan nyetel. Saya tidak ragu. Saya tidak percaya argumen kalau mereka lelah. Mereka punya skuad besar. Banyak tim punya 1,5 tim, tapi mereka hampir punya 2 tim. Sitting lonely in my room again, trying to find the words to say, but nothing comes out. I am looking for the better day, it seem like they... Manchester City telikung MU untuk transfer wonderkid Benfica ini. MU mendapatkan kendala untuk mengamankan jasa John Neves di tahun 2024 nanti. Tetangga mereka, Manchester City, juga dilaporkan berminat pada gelandang muda Benfica tersebut. MU saat ini lagi berburu gelandang bertahan baru. Mereka mulai mempersiapkan pengganti Casemiro yang performanya mulai menurun. Belakangan nama John Neves mencuat sebagai target transfer setan merah. Gelandang berusia 19 tahun itu menarik perhatian MU semenjak dia menembus tim utama AS Aguirre di awal tahun kemarin. Nine Timmy melaporkan bahwa MU berpotensi gagal mendapatkan jasa Neves. Pasalnya Manchester City juga putuskan untuk mengejar tanda tangan sang gelandang. Menurut laporan tersebut, Manchester City berminat merekrut Neves sebagai pelapis Rodri. Di musim dingin nanti, City akan kehilangan salah satu gelandang bertahan mereka. Calvin Phillips disebut ingin cabut dari Etihad Stadium setelah minim mendapatkan kesempatan.
Itulah mengapa Pep mulai mencari penggantinya dan dia menilai Neves bakal jadi opsi yang bagus untuk timnya. Menurut laporan yang sama, Manchester City siap tampil all out untuk mendatangkan jasa Neves. Mereka tahu bahwa sang gelandang punya klausul rilis yang tinggi. Dia dikabarkan punya klausul rilis sekitar 120 juta euro. City dikabarkan tidak gentar dengan klausul jumbo itu. Mereka siap menebus klausul tersebut di tahun depan. Laporan yang sama juga mengklaim bahwa Neves sendiri membuka kemungkinan untuk pindah ke salah satu dari duo Manchester tersebut. Sang gelandang merasa sudah saatnya dia pindah klub yang lebih besar. Dan dia menilai bermain di Liga Premier adalah opsi yang bagus untuknya. Digoda Arsenal, Calvin Phillips siap membelot dari Manchester City. Karir Calvin Phillips di Manchester City nampaknya akan berlangsung singkat. Sang gelandang dilaporkan sudah mantap untuk cabut dari Etihad Stadium di awal tahun 2024 nanti. Phillips bergabung dengan Manchester City di tahun 2022 silam. Pada saat itu, dia ditebus dengan harga yang cukup mahal dari Leeds United. Belakangan ini, nama Phillips dilaporkan masuk dalam radar Arsenal. Raksasa Premier League itu dikabarkan kesengsem dengan jasa sang gelandang dan ingin memboyongnya ke Emirates Stadium. Kans Arsenal untuk mendapatkan Phillips cukup besar, karena sang gelandang dikabarkan sudah mantap untuk cabut dari Etihad Stadium. Menurut laporan tersebut, Phillips sudah mantap untuk meninggalkan City di musim dingin nanti. Sang gelandang tidak betah bermain di bawah asuhan Pep Guardiola, pasalnya manajer asal Spanyol tersebut jarang memberikannya jam bermain. Phillips menilai situasi ini tidak bisa dilanjutkan karena dia ingin bermain di Euro 2024. Sehingga dia menilai pindah dari City adalah keputusan yang tepat. Arsenal bukan satu-satunya tim yang tertarik merekrut Phillips. Everton dan Newcastle United dilaporkan juga tertarik pada sang gelandang. Namun Phillips lebih memilih untuk pindah ke Arsenal. Pasalnya Arsenal saat ini bersaing di papan atas EPL dan Liga Champions, sehingga Phillips menilai The Gunners jadi opsi yang bagus untuk karirnya. Mereka akan meminjamnya selama 6 bulan dan akan memasukkan klausul pembelian permanen dalam kontrak sang gelandang.